Selamat datang di Pintu Information. Hari ini, kita akan membahas hubungan yang kompleks dan penuh dinamika antara Arab Saudi dan Amerika Serikat dari sejarah panjang hingga tantangan masa kini. Mari kita telusuri aliansi minyak dan pedang ini. Hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1943 ketika putra mahkota Pangeran Faisal dan Pangeran Khalid mengunjungi Gedung Putih. Kesepakatan penting terjadi pada tahun 1945 antara Raja Abdulaziz dan Presiden Franklin D. Roosevelt di atas kapal USS Quincy di Terusan Suez. Kesepakatan ini menandai awal dari hubungan strategis yang didasarkan pada minyak dan keamanan. Selama Perang Dingin, hubungan ini diuji oleh berbagai krisis, termasuk embargo minyak tahun 1973 yang dipimpin oleh Raja Faisal sebagai protes terhadap dukungan AS untuk Israel I. Namun, kedua negara tetap bekerja sama dalam berbagai isu global, termasuk invasi Soviet ke Afghanistan pada tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, hubungan ini semakin diperkuat oleh Perang Teluk, di mana Arab Saudi menjadi sekutu utama AS dalam mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Kerjasama ini berlanjut hingga era tahun 1990-an dengan berbagai inisiatif keamanan dan ekonomi. Serangan 11 September tahun 2001 menjadi titik balik dalam hubungan kedua negara, dengan 15 dari 19 pelaku serangan berasal dari Arab Saudi. Hubungan ini mengalami ketegangan yang signifikan. Namun, kedua negara terus bekerja sama dalam memerangi terorisme dan menjaga stabilitas regional. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini kembali diuji oleh isu-isu seperti produksi minyak dan kebijakan luar negeri. Keputusan OPEC tambah untuk memangkas produksi minyak pada tahun 2022 memicu ketegangan baru dengan AS. Namun, kedua negara terus mencari cara untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Masa depan hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi global, dengan visi tahun 2030 yang dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Arab Saudi berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Sementara itu, AS terus mencari cara untuk menjaga stabilitas energi dan keamanan di Timur Tengah. Hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat adalah salah satu yang paling kompleks dan penting di dunia. Dari sejarah panjang hingga tantangan masa kini, aliansi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Terima kasih telah menonton Pintu Information. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat Anda tentang topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.